sekarang kita akan mereview Jaeger berikutnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Jaeger adalah monster raksasa dan Kaiju adalah robot raksasa. Ya, kebalik itu. Yang Kaiju yang monster raksasa, Jaeger yang robot raksasa. Ini sekarang kita melihat robot Tamashi atau robot spirit dari Titan Redeemer. Wah, keren namanya. Titan Redeemer. Titan. Planet Titan. Oh, itu film lain kalau Planet Titan. Ya. Kita melihat. Ini juga warna hijaunya, hijau militer robotnya. Wah. Ini adalah robot dengan senjata Morningstar. Bola duri raksasa. Ini kita bisa melihat artikulasinya juga bagus bahannya. Sama seperti robot spirit Jaeger sebelum-sebelumnya. Kita lihat manual dulu sekarang. Nah, di sini partnya nggak terlalu banyak sih. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi di sini ada Scraper Jaeger, mini Jaeger. Nah, apa itu Scraper Jaeger? Kalau Anda lihat film Pacific Rim 2 Uprising, pembukaan itu ada Jaeger kecil yang dibuat sama cewek. Nah, itu Jaeger kecilnya tuh ini. Kecilnya, ukurannya sama kayak di film nih, cuman segini. Cuman sekakinya nih, tinggal ditendang aja, hilang udah di sini. Tapi kita nggak bahas itu ya. Sekarang kita bahas yang Titan Redeemer dulu. Senjata ini yang akhirnya nanti kalau di film ini nanti bakal dipakai dengan Bracer Phoenix. Jadi Titan Redeemer ini bisa dibilang robot yang berkorban pertama kali dia dalam peperangan melawan Kaiju. Wah, jadi waktu ada di bandara, di stasiun para Jaeger, tiba-tiba diserang dengan Kaiju yang masuk ke dalam drone. Jadi dia ditembak, kena kakinya, lumpuh, diserang habis-habisan, berhasil membunuh satu Kaiju, tapi habis itu ya tewas. Tapi enggak apa-apa, enggak mati sia-sia, senjatanya akhirnya diwariskan ke si Bracer Phoenix. Sayang loh dia, mati awal-awal, soalnya ini bentuknya keren juga nih sebenarnya. Dia seperti Bracer Phoenix juga agak bulky gitu, tapi dia bagian bawahnya ramping. Warna hijau militernya lebih kentara. Nah, kalau yang tipe ini dikendalikannya sama dua pilot. Kalau Bracer Phoenix tadi tiga pilot. Ini juga bisa macam-macam pose. Dia walaupun bawa beban berat, ya artikulasinya bisa tahan. Nggak letoy. Bisa dipose keren. Jadi kita pada rilisan pertama robot spirit ini kita mendapatkan tiga figur Jaeger, yaitu Gypsy Avenger, Bracer Phoenix, dan Titan Redeemer. Nanti berikutnya baru kita ada yang Scarlet Athena atau whatever itulah baru akan keluar di wave berikutnya. Nah, kalau kita sudah punya para Jaeger ini yang siap membela manusia dari serangan monster-monster raksasa, sekarang kita siap untuk membuka figur Kaiju Sohubi Spirit.